Welcome back gamers, back lagi bersama gua Tepester sini. Kembali lagi di game Plant vs Zombie. Jadi sepertinya guys, kita udah di area 2 di mana kita itu sudah menghadapi malam. Kalau tadinya itu pagi bisa mendapatkan matahari guys, kali ini kita tidak bisa mendapatkan matahari karena kita mainnya di malam hari. Jadi harusnya jadi lebih susah guys. Jadi langsung aja kita lanjutkan game ini. Apakah gua masih mempunyai skill yang hebat untuk memainkan game ini? Evening drivers, oh gue udah pernah baca guys. Those zombies just won't let up, will they? You will notice that fighting zombies at night is different. Oh ini gue udah pernah baca guys. Oke, gue udah tahu. Jadi sepertinya pas malam itu kita gak bisa mendapatkan matahari guys. Jadi mau gak mau gue tetap butuh sunflower. Tetapi karena gue itu orangnya suka mengadu nasib guys, gue bakal memakai tumbuh-tumbuhan yang paling mahal, yaitu repeater, cherry bomb, dan ya semoga aja dengan begini kita bisa menang ya guys ya. Ini namanya mengadu nasib guys ya. Jadi kita main pakai repeater 200 guys. Apa itu pea shooter? Banyak banget dari kalian yang bilang, bang setiap tanamannya dikasih nama dong. Kayak misalnya pea shooter kasih kipli. Aduh guys, nama itu sudah ada yang punya guys. Pokoknya gue itu harus menciptakan nama yang baru guys. Oke, karena kalian menyuruh gue untuk memberikan nama pada tumbuhan gue, jadi gue bakal kasih setiap tumbuhan gue tuh nama guys ya, nama khusus. Jadi langsung aja kita start. Kita mulai dari ini dulu guys ya, dari bunga matahari. Bunga matahari ini gue bakal kasih namanya apa ya, lebih cocoknya ke energi solar guys. Jadi gue bakal panggil dia solar, si solar. Jadi ini namanya solar, yaitu tenaga matahari. Dan si, aduh nih puffstrom yang gratis gue gak tahu guys kasih namanya apa ya. Jamur gue kasih nama biji guys ya, biji aja. Jadi ini si biji, kalau kalian tahu ini si biji murah tanpa harus bayar. Lalu untuk potato mine gue bilangnya ranjau, si ranjau, karena ya ini ranjau guys apalagi gitu. Aduh gue salah taruh guys, gue nggak berharap gue tahu di sini. Oke bentar gue taruh parfum dulu guys ya. Ini gratis nih, ini jamur paling kecil tetapi wah. Si biji ini itu jangan salah guys, kekuatannya itu luar biasa. Tanaman paling dewa dan tidak ada yang bisa melawannya. Tuh bahkan tuh lihat mati kan. Save up money to purchase cool stuff. Oh iya gue lupa di game ini ada money-nya guys, ada koinnya. Oh no. Oke sekarang gue tambahin si biji guys ya. Gue isiin kalau bisa nih satu map ini guys, satu map Plants vs Zombies ini. Gue bakal taruh pasrum semua guys. Biar apa? Biar full dengan biji guys. Siapa yang gak suka biji? Tapi anehnya kok dia biji keluarin racun-racun gini guys. Dimana racunnya itu bisa potong kepala zombie guys. Padahal dia nembaknya kaki. Tapi yang patah itu palanya guys. Sungguh sangat realistik sekali. Cuma gue gak peduli guys. Oh no. Ini guys ada zombie baru megang koran. Dan dia kenapa gak pakai celana dong? Oh mungkin dia lagi itu guys. Dia lagi apa namanya abis boker, terus dia pakai celana, terus dia abis baca koran yang isinya. Oh, gua sekarang tahu isi korannya apa guys. Dia ternyata selama ini dia membaca vocab guys. Dia membaca vocab, terus dia nggak seneng kalau misalnya korannya hancur guys. Jadi ya itu bahaya guys. Jadi kalau korannya hancur, dia nggak bisa baca vocab lagi guys. Dia langsung marah tuh, lihat matanya merah. Woi, lu hancurin koran gua. Jadi begitu ya. Jadi itu alasan sebenarnya guys ya. Kalau gua lihat-lihat. Oke, gua udah punya 200 sunflower. Sekarang kita tambahin repeater guys. Gila. Repeater kapan lagi? Oh, bentar, ini kuburan. Gua lupa nih, ini kuburan efeknya apa ya? Oh, zombie harusnya bisa bangkit dari kuburannya guys. Sekaligus dia nahan tempat gua nih. You can plan on grave. Iya guys. Ini kuburan ngeganggu juga ya. Tapi gak apa-apa. Kita pur pakai apa ya? Kita pur pakai si biji aja udah cukup guys. Sama si apa ini? Ini si batu guys. Ini batu. Karena ini keras, gue kasih namanya batu. Oke, ini wave terakhir. Cepet juga ya. Tidak ada tantangannya guys ini. Masih gampang. Ini gue masih ada cherry bomb nih. Gue kepake. Oh no. Oh. Oke. Gue akan mati sepertinya di sini. Gue bom belakangnya dulu. Bam, oke hilang semua guys, aman ya, aman. Oke, gak jadi mati guys, ternyata gue jago. Cherry bomb penyelamat gue ya. Dan bagian bawah harusnya, jangan meledak dulu, sayang banget itu si bijinya.
si bijinya cepu banget guys. Harusnya dia bunuhnya lebih cepet biar si ranjaunya gak meledak dulu. Eh, kok dapat duit dari lawnmower? You got a new plan. Sunshroom, gue dapat apa ini? Biji matahari guys, ini namanya biji matahari. Biji solar, sorry, bukan biji matahari. Ini biji solar. Jadi ini ya kayak si solar, cuma bedanya dia tukang kasihnya dikit-dikit guys. Hey, you have collected $280 in coins so far. When you collect $750, I'll sell you something. Gue bakal menjualkan sesuatu yang sangat bagus kepada gue. Oke, kita lihat aja. Katanya Crazy Dev bakal ngejualin barang ke gue guys. Kalau gue udah ngumpulin $750. Sekarang gue harus pilih. Kayaknya gue ikutin aja kali ya. Gue pakai biji solar aja guys. Soalnya gue nggak butuh si solar lagi. Soalnya solar itu terlalu mahal. Jadi gue pakai si biji solar. Lalu gue bakal pakai si biji. Tambahin ini cherry bomb. Gue kasih namanya apa ya? Gue kasih namanya bom kembar aja guys. Karena kan dia dua biji. Sepertinya mereka berdua tuh kembar guys. Kembar dari lahir. Oke, abis itu tambahin batu. Tambahin si ranjau. Lalu terakhir kita tambahin repeater. Gue lupa nih, repeater kasih namanya bagus apa ya? Ya gak apa-apa, repeater itu si apa ya? Repeater kasih kayak apa ya? Gak tau guys, gak tau. Untuk repeater, gue gak tau kasih namanya apa. Repeater apa ya? Dia nembak dua polong. Berarti kalau nembak dua polong, harusnya dia punya kemampuan apa ya? Apa ya? Repeater. Jadi gue kasih namanya Polongers. Anjay, Ngabers. Ya kayak gitu guys, semacam itu ya. Cuma gue kasih Polongers aja, karena dia kan bijinya banyak. Jadi kita tambahin biji solar lagi. Semoga gue bisa ingat namanya guys. Oh my god, namanya aneh-aneh semua. Oke, gue taruh di si ranjau dulu guys. Gue taruh si ranjau. Tambahin si biji. Aduh, taruh ke depan. Kayaknya mati guys. Ini si biji bakal mati di depan. Oke ya, semoga aja gue ingat namanya guys. Biji solar, si biji, bom kembar, si bom kembar, si batu, si apa nih? Ini si ranjau dan si polongers. Oke, gue masih ingat. Sekarang kita fokus guys, kita fokus nih. Gue takutnya gue mati. Gak fokus mainnya guys, gak ingetin namanya nih apa? Kok kuburan namanya expired ya? Oh no, bagian atas bahaya. Damn it, gue gak perhatiin guys. Oke, bawah masih aman lah. Bawah ada potato main. Eh kok potato main? Si ranjau. Aduh, main dengan ingetin nama susah juga ya ternyata. Udahlah. Wajar. Si biji solar udah jadi tambah gede guys. Ajay. Oke, sekarang gue kasih namanya si biji solar yang udah remaja guys. Jadi ini si Tia udah remaja. Jadi ya udah, gue tambahin lagi lah ya. Dua baris kayaknya baru cukup guys. Karena gimana ya, si biji solar kasih matahari dikit banget, kurang banget gitu. Udah, si biji solar gue tambahin aja biar kita dapat yang remajanya guys. Ini versi remaja. Aduh, ini conhead zombie nggak bisa nih. Oh no. Oke, tenang aja, kita ada si ranjau. Bagian bawah kayaknya dalam bahaya, kita urusin bagian bawah dulu. Wah, si biji solar yang udah remaja kasih matahari gede guys. Kayak si solar yang pada umumnya. Oke, luar biasa, mantap, kerja bagus solar. Kayaknya ini bakal mati. Udah, gue kasih si keras, si batu. Gue tambahin si biji solar, tambahin biji. Untuk bom kembarnya gue taruhnya nanti dulu guys. Bom kembarnya gue taruhnya pas nanti lagi wave, lagi rame aja. Oke, gue bisa taruh polongers guys. Polongers, mantap. Akhirnya, ini namanya tantangan guys. Apa itu peace shooter? Pisioter itu cuma buat orang apa ya? Orang lemah guys. Orang jago itu menantang dirinya dengan repeater ya, harga yang lebih mahal. Repeater si polonger. Yaudah, kita tinggal lihat nih. Kita top pisioter di bawahnya. Pisioter polongers. Aduh, otak gua guys, otak gua. Oh no, ada si kaleng. Si kaleng guys. Nah ini si kaleng harus diperhatiin guys. Tapi setidaknya nggak keluar itu sih. Dia nggak keluar apa namanya guys, zombie dari kuburan ya. Kayaknya tuh untuk wave terakhir. Udah lah, mendakin aja. Gue nggak mau si biji gue itu mati terus guys. Sayang. Gue tambahin batu di tengah aja. Sekarang udah mulai rame. Gue pusing mau taruh di mana lagi. Tengah gue ganti jadi polongers. Di bawah ada pine
di bawah ada si si curut, anggapnya si kok si curut. Si kerucut, si kerucut guys. Kenapa gue bilangnya curut ya? Itu kerucut. Kepalanya ada kerucut guys, bukan curut ya. Curut mah itu tikus. Oke, harusnya sekarang zombinya keluar dari ya dari kuburannya. Tapi kok sekali keluar yang kuat loh. Parah loh. Ya udah kita kasih bom kembar di sini. Bam, nice, mati kamu semua. Sekarang tinggal bunuh si kerucut ini guys. Oke, bentar aja dia mati. Bam, oke, kepala hilang. Kita dapat apa nih? Ini bentuknya kayak si kentut. Oke. Foom shroom suits fooms that can pass through screen doors. Oke, gue ingat guys, ini tumbuhan apa? Gue kasih namanya si kentut guys, si kentut. Karena dia keluarin kentut-kentut gitu guys, kentut bau yang beracun gimana gitu, bisa bikin mati. Jadi kita bakal pakai si biji solar, si kerucut. Jadi gue bakal pakai si biji solar, si kentut, si ranjau, polongers, bom kembar, dan terakhir gue pakai si biji itu pasti dipakai ya. Soalnya si biji itu penting guys, karena harganya murah. Oke, okay, let's go, kita udah level 3, cepet juga. Gila, gue jago guys, gue jago banget main game ini. Kok PVZ jadi gampang gini guys, kayaknya terakhir kali gue main agak susah gitu ya. Oke, okay, untuk level 3 kali ini sih, wave-nya cuma ada satu ya, bendera cuma ada satu guys, kalau lihat di bawah ya. Jadi seharusnya, ini level lebih mudah dibanding sebelumnya guys. Kayaknya ya, apalagi, mana nih? Oke, okay, biji paling atas. No. Oke, okay, mampus lu kena si ranjau. What? What? Oh no. Oh, ada si pintu, guys, si zombie pintu. Zombie pintu tuh harus dikasih si kentut ya. Soalnya kentutnya itu tembus pintunya, guys. Baunya itu tembus. Lihat, guys. Lihat. Kalian lihat kekuatan si kentut. Gila, sampai kepalanya putus, guys. Kata zombinya, aduh, gua enggak tahan sama baunya. Gak tahu aja si kentut ini kekuatannya tuh hebat. Yaudah, gue kumpulin duit buat polongers dulu guys. Kali ini gue bakal ngumpulin duit ya. Tapi udah final wave, cepet banget coy. Oke, gue kumpulin buat si bom kembar aja guys, biar cepet. Mana bom kembar, please. No, jangan mati dulu. Oke, dia bakal mati ya. Tengah bakal mati, oke gue bom bawah aja. Oke, sekarang gue bakal kasih pertahanan di jaga-jaga gue tahu di sini. Oke, gue taruh di atas biar tambah kekuatan. Nih makan si biji solar. Aduh, gue salah taruh dong. No, jangan makan dia. Nih makan dia aja biar lama-lama guys. Ini namanya teknik lama-lama guys. Nih makan si kentut nih kalau lu bisa. Si kentut itu udah bisa mati guys, tidak bisa mati ya. Macam-macam sama si kentut. Gue kasih kentut mati lu. Oke, sekarang kita dapat apa nih? Setahu gue ini apa ya? Ini tukang makan ya? Grave Buster, plant it on a grave. Oh iya bener, ini si tukang makan kuburan guys. Makanan dia itu adalah kuburan. Si Grave Buster. Nah ini enak, kasih namanya apa ya? Grave Buster kasih nama apa ya? Hey, wanna buy an extra seat slot? Oh, dia nawarin gue barang guys. Si Crazy Dev. Katanya harga $250. But you will able to choose 7 seats per level instead of 6. Katanya gue bisa pakai 7 itu guys, 7 tanaman kalau gue beli ini ya. Harganya 750. Upgrade to 7 seat slots. Dengan senang hati. Jadi gue bisa pakai tanaman lebih baik lagi guys. Alright. And hey, when you save up to $5,000, katanya kalau gue kumpulin $5,000, gue bakal menjual kepada lu 8 seat upgrade guys. Check you later. Katanya kalau gue bisa ngumpulin $5,000, kita bisa upgrade tanaman kita jadi bisa pakai 8 guys, 8 biji. Sekarang kita cuma bisa pakai 1, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang kita bisa pakai 7 tanaman guys. Jadi kali ini gue bakal ngubah strategi gue dikit guys, karena gue bisa taruh ini nih, Grave Buster. Oh, gue kasih nama si Dukun aja guys, si Dukun. Karena kan Dukun ente kadang-kadang. Ya ngapain suka makan itu guys, suka makan kuburan kan yang berbau mistis-mistis goib gitu. Jadi gue bakal kasih namanya si Dukun. Jadi gue bakal taro si biji solar, si biji, si kentut, si Dukun, polongers, si ranjau, dan terakhir bom kembar. Oke, dengan ini gue bakal menang easy lagi guys, karena harusnya lebih gampang ya.
Kalau tadi gue lihat sih zombinya ada yang lompat ya. Bentar. Tadi gue nggak salah lihat ya. Tadi ada yang lompat guys. Ada itu. Ada zombie yang lompat tuh. Bahaya juga tuh. Ribet. Si biji solarnya lama banget. Ayo dong, cepet dong. Kenapa si biji solar nggak bisa kasih gue langsung 100 matahari gitu? Biar cepet gitu. Soalnya matahari ini susah guys. Kalau malam itu nggak muncul. Gitu. Tapi gue baru tahu ya. Gue baru tahu kalau jamur itu nggak butuh sinar matahari buat tumbuh. Hebat juga ya kalau gue pikir-pikir. Jamur setahu gue sih kalau gue belajar di biologi ya. Jamur itu bukan tumbuhan guys. Jamur itu jamur guys. Dia ada apa ya, kalau bisa dibilangnya ada rasnya itu ras jamur guys, bukan ras tumbuhan. Tapi kenapa di game ini dia dikategorikan sebagai tumbuhan? Setengah tumbuhan kali. Kalau setengah tumbuhan mungkin benar guys. Tapi kalau full tumbuhan kayaknya harusnya enggak sih. Oh no, ada yang lompat. Ya udah gua trigger dulu guys biar dia lompat, biar larinya agak lelet. Justru kita urusin pakai si biji. Aman sih, pokoknya kalau si lompat ini guys, si lompat ini udah lompat, lari dia itu jadi gembel banget. Aduh, kok ini nggak bisa coy. Ini gua nggak bisa. Ah. Gimana ya? Nggak bisa guys, nggak bisa diatur. Ya gua tambahin si biji di belakangnya. Please, jangan mati dulu, jangan mati sekentut. Nah ini ada lagi guys, ada lagi. Ya udah, gua trigger dulu guys. Gua trigger si lompat. Gua tambahin biji di tengah. Kayaknya gua butuh, sekarang gua udah butuh itu. Apa namanya? Polongers guys. Polongers paling penting. Please jangan mati. Oh no, no, datang lagi dong. Datang lagi coy. Oke, bagus, dia loncat. Nah, polongers. Mampus, rasakan ini, polongers. Tambahin biji di atas. Si kentut, ternyata damage-nya kenceng juga ya, si kentut guys. Karena si kentut itu, gue kira damage-nya geli-geli. No, si biji paling depan mati. Dimakan guys. Oh ya, gue mau sadar, kenapa zombie makan tumbuhan juga? Setahu gue zombie makan daging gitu. Kenapa zombie di sini guys, khusus zombie di sini itu vegetarian? Apa iya zombie itu udah gak mau makan daging guys? Banyaknya tumbuhan jadi mau gak mau zombie itu vegetarian guys. Daripada makan otak gitu. Otak itu kan banyak kolesterolnya guys. Katanya. Gue gak tahu. Dibilangnya begitu, banyak kolesterol. Gue gak pernah makan otak guys, gue gak pernah makan otak ya. Jadi jangan judge gue makan, pernah makan otak. Katanya doang, katanya kan gak tahu. Oke sekarang, ini semakin banyak tekanan, bagian bawah ada si lompat. Kayaknya gue mulai taruh si polongers saya di bawah. No, jangan makan si biji gue. Oke, sekarang kita harus tambahin si biji di depan biar dia lompat. Oke, aman. Tenang ya guys, kalau gue taruh si biji di depan gak apa-apa. Soalnya murah guys. Bukan murah lagi, gratis. Gratis coy. Aduh si pintu lah. Ini pintu, dia anti serangan depan guys. Dia butuh sesuatu yang tembus kayak kentut. Oke lah, gue urusin pakai si kentut di bawah aja. Tinggal gue taruh si polongers di atas terakhir. Abis itu gue bakal taruh si ranjau. Semoga aja sempet ya. Abis itu si polongers. Let's go, mana satu lagi. Oke, harusnya aman. Aman ya. Ada si lompat. Gue trigger dulu. Koeng. Abis itu, oh iya gue lupa makan. Gue lupa pakai si dukun guys. Pantas ada ya. Pantas aja ada yang kurang. Si dukunnya gue lupa pakai. Oke, gak apa-apa. Gue makanin semua kuburannya guys. Enak rasanya. Wah, sedap. Oh, dia bisa lempat. Dia bisa lompatin si dukun. Gue baru tahu kalau itu guys. Kalau itu gue baru tahu guys. Sejak kapan si dukun ini bisa dilompatin? Wow. Oke, gue taruh si kentut di depan aja. Biar semakin lama semakin maju. Oke, gue bakal taruh si dukun. Ada yang lompat lagi. Gue pakai ini aja, si ranjau aja. Toeng. Tambahin sekentut di bawah lagi. Tambahin si biji. Tambahin si dukun. Aduh, butuh satu lagi coy. Satu lagi, bisa gak? Keburu gak? Ayo, bisa. Yes, bisa. Please, jangan. Oke, bisa guys, aman ya. Huh? Kok masih muncul? Curang guys, curang. Apaan anjir, itu
curang woy. Yaudah lu main curang, gua main curang. Rasakan itu bom, bom kembar. Oke, dapat apa nih? Almanak, the Sububuran Almanak. Artinya apa tuh? Sububuran Almanak. Keep track of all plants and zombies you encounter. Oh, astaga, ini cuma buku doang guys. Cuma buat kasih tahu kelemahan zombie sama kelebihan tumbuh-tumbuhan gitu-gituan lah. Nah, ini yang gue bilang. Kita bisa lihat kekuatan ini si apa ya? Ini gue lupa namanya. Si Polong, ini Polong, si Solar. Sound production-nya normal, bayarannya 50. Ini ada bacaannya, recharge fast. Ini si bom kembar, si batu, si ranjau, ini si es polong, ini si kunyah-kunyah, enggak tahu namanya apa. Ini si Polonger, si biji matahari, biji matahari lagi, guys. Biji matahari mah kuaci. Ini biji solar, guys. Nah, kalau ini si kentut dan terakhir ini si dukun. Oke, cukup tahu. Sekarang kita cek zombie. Ini ada si kaleng, si lompat, si kerucut, si bendera, si zombie biasa, si vocap, si pintu. Oke, kita cuma punya ini doang, guys, kalau zombie ya. Zombie masih dikit, guys, masih aman lah, masih easy. Sekarang kita lanjut nih, apa nih? Ever play a game called Whack a Zombie? Apa tuh Whack a Zombie? Gua taunya Whack a Mall, guys. It's just like hunting square boss. You know those fury little rodents that dig holes in your lap? Ya, ya itu yang gua maksud. Whack a Mall, guys. Jadi kita itu pegang palu, kita pukulin tikus yang keluar dari tanah gitu. Yeah, just like that. But instead of square boss, it's zombies. Oh, berarti cara mainnya kayak gitu, cuma kita mukul zombie. And instead of a shovel, it's a mallet. Ini palunya, guys. And instead of me, it's you. Oke, dengan senang hati gue bakal enjoy memukul kepala zombies. Oke, dia bakal muncul dari mana? Oh, oh, dia keluar dari kuburannya, guys. Oke, easy, kita ketokin kepala, guys. Kepala hilang, guys. Gue dapat matahari. Apa nih matahari buat? Oh, buat ranjau. Ya udah, gue taruh di bawah, guys. Ranjaunya itu penting buat pertahanan defense di belakang aja. Siapa tahu kita butuh. Ini kenapa ada si dukun di sini ya? Oh, enggak, guys. Enggak, guys. Gua enggak perlu pakai si dukun, guys. Si dukun itu cuma buat anak kecil, guys. Enggak penting. Curang, guys. Kalau misal gua makan pakai si dukun nanti kuburannya tambah dikit, guys. Enggak seru, enggak gitu, guys. Cara mainnya itu matahari bakal gua pakai buat beli si ranjau aja, guys. Bentar. Gua mau batuk. Oke, let's go. Kita lanjut, guys. Oke, sekarang kita tambahin ranjau lagi di belakang. Buat pertahanan ya, guys. Wah, matahari baik banget. Tapi jadi matahari gue gak pake. Matahari gue gak pake, guys. Oke, gak apa-apa. Masih dikit juga nih. Mana nih, masa dikit doang zombie-nya. Easy, guys. Easy banget. Sebelum dia keluar, udah mati dulu tuh. Tuh, gue udah Munchis. Easy, guys. Mana nih? Oke, keluar tumbuhan baru, guys. Tumbuhan baru. Kuburan baru, guys. Di paling bawah ya. Tapi tetap aja masih gampang. Bam. Kalau kerucut harus dua kali, guys. Jadi nadanya tuh bam. Tambahin ranjau lagi. Bam. Ini mengingatkan gue kayak main di bakso simulator, guys. Main yang tepok lalat ya. Iya, soalnya cuma ngandelin klik doang, guys. Bam. Oke, mana lagi? Masa gini doang sih tantangannya? Bam. Oh, kaleng. Nah, kalau si kaleng sih 3 kali. Cuma beda 1 lah. Gak masalah. Bam. Tambahin ranjau di bawah lagi. Oke, final wave, guys. Kita lihat nih kekuatannya bakal sebanyak apa. Wow. Hampir gua kalah. Masih easy, guys. Nih gua pur pakai bom kembar aja tuh. Dapat si ini si pelangi dong. Oh, ini si hipnotis ya. Make a zombie fight for you, hypnosroom. Iya, ini si hipnotis, guys. Cuma gara-gara bacanya susah, gue ngomongnya si pelangi ya, guys ya. Si pelangi.
sih. Kayaknya kalau gue ngomong itu kayaknya gue bakal jadi kena masalah, guys. Jadi gue ngomongnya si pelangi ya, guys. Jadi kita dapat tumbuhan baru si pelangi. Kayaknya gue pakai aja, kan. Ya udah, gue coba ya, guys. Gue coba pakai si pelangi. Siapa tahu ada kekuatannya. Abis itu gue mau pakai si biji solar, si biji, si kentut, si dukun. Ya nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa. Si dukun, si bom kembar, dan terakhir si si ranjau. Oke, kayaknya ini the paling bagus. Entah kenapa gabungan kayak gini itu the paling bagus. Walau ngeset cuma buat ya anak kecil doang. Lagi-lagi anak kecil, guys. Anak kecil juga bisa main. Bahkan anak bukan anak kecil doang, guys. Nenek-nenek juga bisa main, guys. Oke, kita lihat udah level 6 ya, cepet juga. Harusnya tambah jadi lebih susah. Oke, sekarang kita kumpulin si biji solar. Tambahin si biji di tengah. Oke, sekarang gua tungguin biji solar lagi. Kenapa gua kasih si kentut ya? Si kentut tuh belum dibutuhkan, coy. Soalnya si kentut nembaknya lama. Ya udah, gua kumpulin si biji solar ya. Harusnya aman. Oh no! What is this? Oh no! Oh, tenang aja, kita punya ini, guys. Kita punya hipnotis ya. Udah, gua tahu di belakang, guys. Paling dia jadi punya kita, jadi aman, guys. Nyom 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 nyom. Larinya sih cepet ya, gua lihat di larinya cepet banget, guys. Berbahaya nih kalau gua nggak urusin. Harusnya sih dia hipnotis, dia jadi teman gua. Nah, bagus. Dia jadi punya gua, guys. Gua sengaja taruh di belakang biar dia ada gunanya, guys. Kalau gua nggak taruh, dia jadi nggak ada guna gitu. Oke, sekarang kita tambahin biji lagi. Tambahin biji, si kentut gua lupa taruh. Gua taruh di atas aja. Abis itu oke, aman. Harusnya udah aman. Dia lagi makanin temennya sendiri. Temen makan temen, guys. Artinya apa, guys? Oke, gue siapin bom. Gue siapin bom kembar. Ayo, dikit lagi. No. Bom kembar. Gue tau mana nih. Oke, 3, 2, 1. Boom. Pas banget. Timingnya pas, guys. Tambahin ini. Abis itu tambahin hypnose room. Kok yang makan dia, coy? Gue maunya dia yang makan. Oke, aman, guys, aman. Oke, dapat apa nih? Ini mirip si jam. Ini mirip si biji gak sih, guys? Benar sih. Scaredy shroom, long range shooter that hides when enemies get near it. Oh, dia bisa nembak jauh, guys. Tapi kalau musuh terlalu deket, dia takut. Oke, gue kasih nama si pengecut, guys. Si pengecut. Yaudah, kita pakai, guys. Kita pakai si pengecut ini. Jadi gue bakal pakai si pengecut, si pelangi, karena ada dia, guys. Ada football zombie nih. Kalau kalian lihat nih, wah, kekuatannya very high, guys. Kuat banget, larinya cepat. Jadi untuk jaga-jaga, gue bakal pakai si pelangi, gue bakal pakai si biji solar, si kentut, karena ada si pintu ini. Dan terakhir si, sebenarnya si dukun itu nggak gitu penting sih, gue jarang pakai, guys. Jadi ya udahlah, gue nggak mau pakai si dukun aja sih. Abis itu si biji, dan terakhir gue pakai satu lagi apa ya, si bom kembar. Nah, kalau gini harusnya lebih bagus, guys. Harganya si pengecut 25 ya, pantas aja murah, guys. Pantas aja si pengecut ini harganya murah, guys. Oh no, kuburannya banyak banget, guys. Gue jadi nyesel gue nggak pakai si dukun. Aduh, gue pingin pakai ini, guys, si pengecut nih. Mana si pengecut? Nah, gue tahu di bawah aja, guys. Oh, ternyata bener, guys. Tembakannya sama, guys. Tembakannya mirip sama si apa nih, si biji ini. Tapi gue kenapa taruh di sini ya? Kan ini tempat si jamur, guys. Si biji ini, si biji solar. Ah, salah pencet. Oke, nah apa-apa, nanti gue pakai scope aja, guys. Gue pakai scope, hilangin aja. Oke, ini si kerucut di tengah. Kita tambahin si kentut aja gak sih? Tapi kok gak ada matahari. Yaudah, nanti ya, guys. Kita pur pakai si biji aja. Ya, gue tambahin si pengecut lah. Biar tambahin firepower, guys. Biar damage-nya jadi lebih kuat. Dikit lah. Abis itu bomnya gue tau bawa. Pas banget nih si ada si kerucut. Gue tambahin si pengecut bawah. Tambahin si biji. No, dia jadi tumbal, guys. Oh no, gue salah pencet. Ya udahlah, nggak apa-apa, guys. Dia jadi tumbal aja, biar hidupnya itu ada gunanya, guys. Oke, sekarang gue harus ancurin bawah. Gue harus tambahin ini aja, puff room. Abis itu gue harus tambahin
si pengencut di atas. Oke, sekarang untuk matahari udah aman, tambahin si kentut, tambahin si biji, tambahin ranjau di tengah. Oke, dia lagi makanin atas, kasih makan lagi, bentar lagi. Oke, ganti si kentut. Apa lagi ya? Masa cuma gini, guys? Kayaknya aman lah, aman lah ya, aman lah ya. Ini kuburannya sih paling bahaya, guys. Gue masih gak yakin kuburannya bisa gue urusin atau kagak. Soalnya kuburan tau deket, guys. Oke, berarti gue tambahin si kentut di paling atas aja. Tambahin si biji di bawah. Gue bisa tahu lagi, guys, karena kebanyakan kuburannya ngalang, guys. Ada gue tambahin si pengecutnya, guys, biar bisa tembak lebih jauh lagi. Pokoknya si biji paling depan, si pengecut paling belakang ya. Karena pengecut tuh kalau tahu depan tuh dia bakal nggak bisa nembak. Oke, berarti ini saya gue taruh si ranjau. Ini tambahin si kentut aja karena ini ada pintu jadi tembus. Ini gue tambahin si pengecut, tambahin si biji. Oke, lahan gue udah full. Bagian bawah gue diserang. Gue tambahin tambahin apa ya? Tambahin si biji kali. Oke, sekarang damn it. Sekarang ini gue jadi nggak kepake, guys. Aduh, kok gue taruh si pengecut di depan nanti nggak bisa nyerang ya dia? Nggak bisa, guys. Nggak bisa ya, bahaya. Ya udah, gue taruh si kentut aja. Karena kalau si pengecut terlalu depan itu ya nggak ada gunanya. Guys. Dia jadi nggak bisa nembak. Harusnya ya, harusnya begitu. Ya, si ranjau tengah ada aman, taruh si kentut lagi biar tembak tembus. Mampus lu kena semua kan? Tambahin si biji, ini makanin aja. Karena gue masih ada matahari banyak banget. Oke, si kentut gue mati dong. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tambahin lagi, guys. Tambahin lagi. Jangan kayak orang susah. Ini gue masih banyak nih. Solar gue masih banyak nih. Mana dong, mana nih tantangannya nih? Entah kena boom. Nice. Oke, sekarang matahari gue tau banyak. Gue tambahin apa lagi nih? Gue nggak tahu. Di bagian bawah gue tambahin si kentut aja. Nice. Oke, aman. Dapat duit paling mahal. Yang emas dapat apa ya? 50 atau 100. Oke, final wave, guys. Final wave nih ya. Sekarang, aduh, ini di depan nih bahaya, coy. No. No. Ini gua hipnotis aja, gua hipnotis. Aduh. Gua bom. Bom. Oke, aman. Tambahin lagi. Aduh, si pengecutnya kabur, guys. Si pengecutnya kalau terlalu deket dia ngumpet. Dasar ya, tidak ada gunanya. Udah selesai. Dapat jamur es batu. Jamur es batu, guys. Ice room. Temporary immobilize all zombies on the screen. Wah, bagus banget ya. Dengan 75 solar ngebekuin semuanya. Oh, zombie baru, guys. Tetapi harusnya nih zombie ya. Jadi dulu banget gue pernah main Plants vs Zombie versi lama, guys. Itu gue melawan Michael Jackson atau penyanyi Michael Jackson gitu, guys. Tukang joget-joget. Tapi kok sekarang kok diganti jadi si Kribo ya? Kayaknya dulu gak begitu, guys. Dulu gue lawannya Michael Jackson. Mungkin mereka mikir, guys, mungkin terlalu gimana ya, karena kan udah apa ya, sudah rip, guys. Sudah rip, jadi ya tidak boleh ditayangkan lagi atau gimana. Damn it, si MG sudah tiada. Padahal tuh keren, guys, ya. Dia pakai baju merah, pakai jaket merah. Ya, harusnya kalau kalian main Plants vs Zombie yang dulu, harusnya kalian tahu ya yang gue maksud yang mana, guys. It is what it is. Sekarang kita bakal pakai ini nih, apa ya? Ini gue kasih namanya BGS, guys. Gue kasih namanya BGS karena kan dia biji tapi dia keluarin S aja, guys. Abis itu biji biasa, biji solar, si kentut, si dukun nggak butuh. Si dukun boleh lah, karena tadi gue lihat kuburannya atau banyak, guys. Abis itu si bom kembar dan terakhir si pengecut. Apa begini aja? Begini aja kali. Yaudah, semoga bisa. Semoga nggak mati ya. Udah level berapa nih? Level 8 ya. Yap, level 8. Sudah mulai makin mendekati itu, guys, ending di area ini. Tapi giran gue pakai si dukun, kuburannya dikit. Giran gue nggak pakai dukun, kuburannya banyak. Lagi pula nih, gue bingung, guys, ya. Kenapa ada kuburan di dalam
rumah gue guys, di lahan rumah gue kenapa ada kuburan? Serem banget guys, kalian ada rumah gitu, kalian keluar dari rumah ada kuburan kan gimana ya? Jadi nggak nyaman guys, saya tinggalnya di sana setiap hari digentangin sama zombie-zombie gini kan. Oke, okay, tapi nggak apa-apa, mungkin ini cuma game, it's just a game. Oke, okay, sekarang mau tambahin si biji lagi si pengecut. Karena pengecut itu sniper guys, gue kasih namanya sniper aja. Karena si pengecut itu kayaknya terlalu jelek guys. Anggap aja gue kasih nama sniper. Si sniper, kalau dia dekat dia bakal ngumpet guys. Itulah si sniper. Karena kalau gue kasih nama si pengecut kayaknya kasian gitu ya. Capek-capek dia bekerja buat gue, udah nembakin dari jauh jadi sniper, tapi dibilangnya pengecut, kan kasian. Udahlah. Kali ini wave-nya cuma satu doang. Oh no. Damn it. Aduh, ada dancernya lagi. Ini si Kribo. Wah, Kribo sudah macam-macam, guys. Mati lu Kribo, jangan summon lagi. Oke, mati dulu, guys. Padahal dulu keren loh. Dulu keren, guys. Dulu si joget-joget itu yang main itu MG, guys, pakai jaket warna merah. Kenapa sekarang jadi si Kribo? Vibes-nya jadi beda, guys. Nah, kenapa ya? Udah lah, gue harus menerima guys. Berlian coy, dapat 1000 berlian guys. 1000 berlian, $1000 guys satu berlian. Luar biasa, gue gak tahu si dukun itu. Oh ternyata si dukun itu punya skill guys. Dia punya skill penglaris, dimana dia makanin kuburan bisa kasih gue duit guys. Bisa gue kaya guys. Wah gila, ternyata memang si dukun ini sakti guys. Oke, ini final wave ya, final wave. Wow, rame banget. Harusnya gue beli, gue beli bom kembar. Tapi aman sih, aman guys. Ya aman lah, gue gak perlu pakai apa-apa, gue pur diem guys, Gue pakai dukun aja guys tuh, gue pur pakai dukun aja. Makanin kuburannya, biar dapat duit. Nice. Nih, gue makanin kuburannya. Dapat koin emas. Ayo, jangan mati dulu. No. Gue padahal mau makanin ini. Udah gak bisa lagi guys. Yaudah lah. Ini apa nih? Ini si jamur ngamuk guys. Harganya 125 nih. Destroy a large area leaving a crater in its wake. Oh ini kayak bom kembar, cuma lebih gede guys. Oh, gue bakal kasih namanya si nuklir guys. Gue kasih namanya si nuklir, karena dia bakal meledak kayak nuklir setahu gue. Karena dia gede banget ya. Yaudah, gue pakai si nuklir. Si BGS gue tadi lupa pakai ya. Nggak kepake guys. Nanti gue nggak pakai, saking serunya gitu. Yaudah lah. Nanti gue pakai guys. Setelah ini gue pakai. Gue udah nggak mau pakai si bom kembar. Harusnya kayak gini udah cukup. Okay, let's start. Okay, kali ini gue ingat gue pakai si BGS. BGS nggak sih? Gue lupa namanya apa. Mana nih? Tunjukkan kekuatanmu, zombie. Ya, tadi lu nggak bisa tembusin ini gua nih. Bahkan mobil gua nih nggak kepake guys. Mobil rumput gua nih nggak kepake nih. Mana nih? Mana kekuatan kalian? Tunjukkan. Gua masih belum pakai BGS nih. Kalau gua ngamuk, gua udah pakai si nuklir. Hati-hati aja. Aduh, nggak ada tantangan ya. Sudah, gua pakai si dukun aja. Aduh, gua salah tekan. Harusnya gua. Yang penting dapat duit lah ya. Modal si dukun ini guys. Abis itu gue butuh si sniper. Gue butuh si dukun lagi. Ini si dukun by the way cooldownnya cepet banget. Dia cooldownnya cepet guys. Tuh bahkan duit gue belum 75 dia udah selesai lagi. Wow. Si dukun itu kerja keras ya ternyata. Kita taruh di tengah aja guys. Kita taruh di tengah ya biar mati semua. Ayo cepat. Nih kita taruh si nuklir. 3, 2, 1. Nuklir telah ditembak. Boom. Jadi debu semua guys. Si nuklir itu. Wah. Ini jamur paling langka sih guys. Jamur paling GG guys. Cuma saya ada bekas bolongannya guys. Jadi gua gak bisa taruh barang. Gua gak bisa taruh tanaman di sini. You cannot plan on craters guys. Jadi itu kelemahannya di sana. Cuma tenang aja, bentar lagi juga dia bisa hilang lah ya guys. Jadi
bukan sebuah masalah buat gua. Gua taruh si dukun lagi. Soalnya harganya murah, guys. Harga 125 mata tadi doang dibanding si bom kembar. Pintunya gua bisa hancur enggak sih kalau gua tembakin terus? Tanpa pakai si kentut berapa lama ya, guys? Ini pintunya bakal hancur. Iya, gua penasaran nih kalau si kentut enggak ada, dia hancurin pintunya berapa lama? Apakah lebih kuat dibanding yang si kaleng? Oh, enggak guys, dia enggak sekuat si kaleng. Ternyata dia masih cukup. Oh no, duitnya hilang. Gua lupa ambil. Damn it, gua lupa guys. Gua tidak melihat ada duit di bawah. Sekarang ada si Kribo. Pengen gua asin aja lu tadi. Cuma gua kasihannya guys. Soalnya ada joget-joget guys. Dia ada joget-joget enggak dibayar ya. Kasihan. Oke, sekarang duit gua terlalu banyak. Please, duit gua terlalu banyak. Udah, gua tahu asasannya. No, gua tahu si sniper di depan. No, dia dia ngumpet, guys. Kasian banget. No, dia ngumpet. Astaga, kalau zombie dibawa aja dia juga ngumpet. Wah, gembel banget. Udah, sekarang gua mau tambahin ini ya, guys. Gua mau pakai ini nih. Gua mau pakai biji si BGS. Kita lihat. Dan semuanya akan membeku sekarang. Freeze. Sekarang karena sudah beku, guys. Kita tinggal tunggu nih. Tunggu selesai kita pakai nuklir. Ayo dong. Ayo dong, selesai gue pin pakai nuklir, woi. Woi. Astaga lama banget, guys. Tanahnya nih belum jadi-jadi. Udah. Lama. Boom. Oh, itu bukan boom, guys, tapi doom. Salah baca. Ini apa nih? Hah? Itu apaan? Gue dapet surat. Dapat surat dari zombie lagi, surat cinta lagi. Hah, zombie-nya kali ini ngomong, "Hello, we would like to visit for a midnight snack." Katanya kami akan berkunjung ke rumah Anda untuk midnight snack, guys. Anggapan pesta malam, guys ya. Pesta tengah malam. How does ice cream and brains sound? Katanya bagaimana es krim dan otak rasanya? Apakah enak? Sincerely the zombies. Macam-macam, guys. Zombie-nya menantang gua, guys. Zombie-nya menantang gua kalau dia itu bakal pesta di rumah gua, guys. Kita lihat aja, kita kasih pesta yang sesungguhnya. Oke, sekarang semua zombie-nya ada, guys. Kita lihat ya. Wow, tumbuhannya banyak banget. Tumbuhan kuburannya banyak banget. Oke. Lagunya sudah mulai memanaskan gua, guys. Jiwa gua semakin panas. Let's go. Ada nuklir. Jangan dulu, guys. Jangan dulu. Nuklir gua tahan dulu, guys. Sayang. Kayak lagunya nih bagus. Tu du du du. Lagu Plants vs Zombies itu sangat nostalgia, guys. Mau gua udah enggak main lagi atau gimana, pokoknya ini lagu jujur aja nih bagus banget. Tu du du. Gua aja sampai inget lagunya, melodinya, guys. Soalnya di otak gue tuh ada memori yang gimana ya, memori yang bagus, guys. Jadi gak bisa ya, gue gak bisa melupakan Plants vs Zombies sampai sekarang. Ayo dong, nih kenapa jamur ginian semua sih? Damn it. Yaudah, gue taruh hipno di sini, guys. Si pelangi gue taruh di belakang. Abis ini gue pakai si dukun. Abis itu astaga, si nuklir aja semua. Ayo dong. Aduh, si BGS, si nuklir, si pelangi. Semuanya instan semua, guys. Oke lah, sniper gue tahu di sini. Abis itu harusnya tahu di gue harusnya tahu di tengah ya. Yaudah, gue tahu di sini aja biar cepet, guys. Taruh sniper ini, BGS gue bekuin sekarang. Freeze. Abis itu ya si nuklir lah, lama, guys. Kesel gue dapat nuklir mulu. Nuklir gue sampai 5 loh. Bodoh dah, tanahnya bolong-bolong, guys. Bodoh amat. Karena gue dapetnya begitu mulu. Waduh, ada si joget. Makan nih nuklir. Kayak ada si pelangi. Oh, apa yang terjadi kok gue? No, si Kribo. Si Kribo dimakan sama zombie sendiri, guys. Dimakan sama temannya sendiri. Oke, freeze. Nah, akhirnya ada si football ini, guys. Si football ini kan paling kuat ya, harusnya gua ambil. Jangan makan. Okay, si dukun ternyata aman, guys. Aman ya. Okay, si football gua hipnotis aja.
Abis itu anjir, jamur gua semuanya instan semua guys. Ya udah gua pakai dah, bodo amat. Pakai aja dah. Pakai nuklir lagi dah. Bam, hilang lu semua. Kita perang nuklir, gila. Gua enggak berharap levelnya jadi full nuklir guys. Tapi memang gua dikasihnya begini guys, mau gimana ya? Oke, si dukun ini belum mati. Ya udahlah, gua pakai si pelangi aja dah. Mana nih? Nah, wave pertama nih. Kita pakai si biji. Ayo dong, ini makin lama makin banyak nih bolongan di tanah gua guys. Oke, 3, 2, 1, nuklir akan diluncurkan. Titit. Abis itu taruh dukun. Ada lagi dong setelah gua nuklir guys. Gila, dapat nuklir lagi lo. Bingung gua nuklirnya udah banyak coy. Ayo jangan hilang dong, jangan hilang. Nice. Sumpah nuklir terus. Yaudah lah. Cepat, makannya. No, kepala hilang. Kayak nuklir lagi guys, nuklir lagi. Bam, hilang coy. Sniper. Masih ada dong nuklirnya. Wah, ini sih perang nuklir guys. Ini beneran nuklir warfare. Yaudah lah, gue ledakin lagi. Gak nyampe lu. Gak nyampe yang atas guys, ternyata. Oh, dia berarti. Oh, radiusnya gak segede satu map guys. Gak gede-gede amat. Yaudah lah, gue pake BGS. Freeze. Kita nuklir aja guys. Kita nuklir. Boom. Gila nih. Kapan aja guys ya. Ini Korea Utara guys kita. Perang nuklir. Soalnya dapat jamurnya gitu luas. Yaudah kita freeze. Freeze. Mana lagi nih. Dapet jamu nuklir lagi. Sumpah nih jamu nuklirnya. Dapat jamu nuklir lagi. Jamu nuklir lagi. Oke, kita kali ini freeze. Habis freeze, nuklir. Boom. Kok kenanya bau doang? Ya udah, tambahin lagi di tengah. Nuklir. Boom. Ayo dong, habis dong nuklir gua. Ada lagi loh. Setiap gua pakai ada lagi. Oke, sekarang freeze. Tambahin lagi. Mana nih? Gua mau freeze lagi. Dapat nuklir lagi. Nuklir. Boom. Apa nih? Dapat cimer guys. Gua enggak tahu nih penny pincher apa nih. Nggak ngumpulin duit kah atau apa? Oh, lama lu. Mati aja lama banget. Oke, ayo cepat. Oke, ini wave terakhir guys. Akhirnya wave terakhir. Kita lihat kekuatannya apa? Apakah bisa melawan nuklir gua? Ya udahlah, kita abisin guys. Kita pakai pelangi. Kita pakai freeze. Oke, kita pur guys, pakai freeze aja. Abis itu freeze. Taruh si kentut. Tambah lagi freeze. Enak kan, dingin banget guys. Siapa yang gak suka dingin? Abis itu freeze. Abis itu freeze. Abis itu baru nuklir guys. Nuklir. Gue gak paham. Gue dapet nuklir banyak banget guys. Bingung gue. Yaudah gue tonton aja. Dapat apa nih? Akhirnya dapat teratai. Dapat teratai guys. Duit gue ada 4.000 berapa? $4.000. Let you plant non-aquatic plants on top of it. Oke, katanya gue bisa taruh tanaman di atas ini guys. Di teratainya nih. Tumbuhan teratai. Yaudah, gue kasih namanya si teratai guys. Soalnya dia tampaknya tidak bersalah. Jadi gue kasih nama yang benar guys. Si teratai. Oke. Sekarang kita lihat. Looks like the zombies gave up attacking your front yard. Sepertinya zombie sudah menyerang bagian depan rumah gua guys. Now they're trying your backyard. Sekarang mereka mencoba untuk menyerang di bagian belakang rumah gua guys ya, halaman rumah gua. And to top it all off, you can even use your mushroom. Kenapa tuh? Gua enggak bisa pakai jamurnya guys. Sayang sekali ya. Cause they're falling asleep during the day. Oh ya benar guys. Kalau misal pagi jamur itu pada tidur. No. Sedih guys. Padahal gue suka pakai jamur tuh. Jadi kita sayangnya nggak bisa pakai itu lagi guys. Kita nggak bisa pakai jamur apa si nuklir lagi ya. Karena udah pagi. Oke. Okay.
Well, isn't that just dandy? Sangat tidak hoki, guys. Kita balik ke pagi lagi. Ya, benar guys, gua enggak bisa pakai ginian, guys. Tulisannya abu-abu nih, nocturnal. Dia hewan nocturnal. Dia tumbuhan nocturnal, guys. Cuma bisa aktif di malam hari doang. Kalau pas paginya dia tidur. Sayang sekali, guys. Sedih ya, sangat sedih. Ya udahlah. Untuk map ini, guys, untuk area ini nih 31, gua bakal lanjutin di episode selanjutnya aja, guys. Kita bakal melawan zombie di apa namanya? Backyard kita, guys, di halaman rumah kita di mana ada kolam berenang ya. Gila. Zombie itu bisa berenang ya? Setahu gue tuh zombie tenggelam. Ya udah, enggak apa-apa, guys. Kita bakal lanjutin di episode selanjutnya aja. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next episode. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join jadi member pada hari ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja channel gue untuk cari tahu cara bergabung ke membership ini. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Peace out.